Uh, 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 TV untuk Islam yang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wubihi nista'inu ala umur dunia wa Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya Mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para hadirin Dan para siswa IMC Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini uh, Saya ingin sedikit menerangkan menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 172 sampai 174 hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Sungguhnya kita sama mengetahui bahwasanya agama Islam ini, agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan agama tauhid yang dibawa oleh para ambia sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk selalu berpegang teguh dengan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitrat allati fatara an-nasa 'alaiha." Fa aqim wajhaka artinya tegakkanlah wajahmu lid-dini bagi agama ini. Jadi agama Allah, agama Islam ini Yang artinya tegakkanlah wajah kamu, Maksudnya senantiasalah konsisten, Senantiasalah berpegang teguh dengan agama ini, Sampai akhir hayat kalian, Karena agama ini adalah, Merupakan fitrat Allah, Karena agama ini adalah merupakan, Merupakan fitrah, Yang Allah telah fitrahkan, Tanamkan di hati manusia, sejak manusia sebelum dilahirkan sehingga ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang direwetkan oleh Imam Bukhari Muslim Kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap anak yang dilahirkan mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah dalam keadaan suci dalam keadaan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam fitrahnya Fa awyunasiranihi, awyunasiranihi. Maka, ketika dia besar, orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau ateis, atau apapun. Jadi yang mempengaruhinya adalah lingkungan terdekatnya yaitu orang tuanya kemudian bisa pendidikannya adat istiadatnya itulah yang merubah fitrah yang asalnya Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri manusia yang suci ini Ayat yang tadi dibacakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana kita di alam arwah telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ayat-ayat al-ikhbar bil ghaib, ayat-ayat yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib Banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal-hal yang gaib sebelum kita dilahirkan bahkan pada masa kakek kita Nabi Allah Adam AS bagaimana Allah menceritakan prosesnya bagaimana iblis terusir bagaimana iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu ini adalah hal-hal yang gaib yang Allah ceritakan kepada kita dan ini pasti benar karena Allah yang menceritakan di dalam Al-Quran juga ada hal-hal gaib nanti baik di masa kita hidup hal-hal yang kita tidak ketahui banyak di dalam Al-Quran diceritakan dan ini bisa dibuktikan ya, melalui sains dan teknologi kemudian ada hal-hal yang gaib lagi setelah kita meninggal bagaimana kita akan dibangkitkan nanti di mahsyar bagaimana kita akan dihisab bagaimana kita akan diperhitungkan segala amal perbuatan kita itu diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu orang yang beriman dan bertakwa disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alladzina yu'minuna bil itu mereka-mereka yang beriman dengan apa yang gaib yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang tadi dibacakan Allah menceritakan peristiwa pada saat sebelum kita dilahirkan pada alam arwah di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa ala anfusihim alastu birabbikum qalu ingatlah tatkala Allah mengambil dari tulang sulbi anak cucu Adam dan Allah persaksikan kepada mereka alastu birabbikum bukankah aku ini adalah tuhan kalian qalu bala mereka mengatakan tentu saja ya Allah jadi semua manusia di alam arwah sebelum dilahirkan dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipertanyakan apakah aku ini Tuhan kalian bala ya? mereka mengatakan semuanya tentu saja ya Allah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan ini ayat berikutnya menjelaskan antakulu ya, agar supaya kalian tidak mengatakan antakulu yaumal qiyamati agar supaya kalian tidak beralasan nanti pada hari kiamat inna kunna an hadha ghafilin saya ini enggak tahu menahu tentang hal ini aw taqulu inna ma asyraka abauna wa kunna dhurriyatan min ba'dihi afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun apa ataupun kalian akan beralasan nanti Ya Allah, saya kan yang musyrik. Ini orang tua-tua kami. Saya cuma ngikutin orang-orang tua kami, dan kami adalah keturunan mereka. Masa sih kami akan dibinasakan, disebabkan apa yang dilakukan oleh orang tua kami? Ini adalah... Allah subhanahu wa ta'ala pernyatakan ini nyatakan ini agar supaya tidak ada alasan bagi kita nanti di yaumil qiyamah untuk mempersalahkan orang tua untuk mempersalahkan orang yang lain sebab kita akan diberikan dimintai pertanggungjawab satu orang sendiri-sendiri kullu -sendiri. nafsin bima kasabat setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan Hadirin sekalian, berita ini, kabar ini tentang bagaimana kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam arwah. Tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan hal ini dengan tanpa bukti. Kita bisa buktikan. Tapi saat ini mungkin kalau ditanya apakah antum sekalian pernah atau apakah antum sekalian merasakan dulu waktu di alam arwah kita pernah dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan merasakan kita tidak eh kita akan mengatakan bahwasanya kita tidak ingat tuh, tidak tahu. Akan tetapi hal ini Dapat dibuktikan, dan ini sering kali berulang bagi kita yang kita alami pada saat kita mengalami hal-hal kritis, hal-hal yang membahayakan, misalnya pada saat seorang naik pesawat terbang, kemudian diberitahukan oleh pilotnya, katanya. Bahwasanya kedua mesin pesawat ini rusak, terbakar. Misalnya, tentu pada saat itu dijamin setiap penumpang yang ada di situ pasti akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dia, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa fitrahnya? Ini akan keluar pada saat saat genting tadi atau pada saat orang yang sakit ketika mau dioperasi pada saat itu keluar dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pernah saya baca di kitab usul dakwah Karang Dr. Abdul Karim Zaidan 40 tahun yang lalu dia menceritakan kejadian pada saat perang dunia kedua Seorang wartawan bertanya kepada seorang pilot pesawat tempur pada waktu itu. Dia bertanya, "Hai hey Tuan, bisakah kau menceritakan, atau saat apa, saat yang paling kritis yang pernah kamu alami selama membawa pesawat tempur itu?" Kemudian si pilot ini menceritakan. Saya ini adalah seorang pilot dari keluarga ateis. Ya. Sejak kecil saya tidak pernah mengenal Tuhan. Ya. Orang tua saya ateis. Saudara-saudara ya. ateis, saya saudara-saudara saya ateis dan saya besar di lingkungan ateis yang sama sekali tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi, pada saat dia menceritakan, pada saat dia membawa pesawat tempur, kemudian pesawatnya itu mengalami kegagalan kerusakan. Pada saat perang ini, di mana dia tidak ada harapan lagi untuk selamat, kalaupun dia sampai di darat, dia akan ditangkap oleh musuh. Pada saat itu, dia menyebut, "Oh God, ya Allah, dia menyebut." Eh tentu dengan bahasa dia jadi ini keluar pada saat saat Genting di mana sebelumnya padahal dia belum pernah mendengar belum pernah diajarkan belum pernah mengucapkan kalimat Allah sama sekali akan tetapi pada saat-saat Genting itu keluar ucapan tersebut ini menunjukkan bahwasanya fitrah manusia, adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi karena lingkungan, karena pendidikan yang salah seorang menjadi bisa menjadi yahudi, nasrani atau majusi atau apapun akan tetapi dengan pendidikan yang benar. Dengan senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita bisa memelihara fitrah ini, mempertahankannya dan mengamalkannya sampai akhir hayat kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasio TV Untuk Islam yang satu